inspirasi. Welcome to Rafudis. Nah, kali ini kami sedang berada di Celentang. Kira-kira kita mau ngapain nih, Wanda? Mau cari menu buka puasa untuk hari ini, Kak? Menu buka puasa. Kira-kira kamu sendiri puasa nggak, Wanda? Wah, wow, puasa dong, Kak. Mau sama sobat Rafa Televisi yang ada di rumah. Iya, benar sekali. Kalau gitu, tentunya aku bakal ngerekomendasiin kamu ke salah satu tempat untuk buka puasa pada hari ini. Penasaran nggak kamu? Wah, wow, penasaran banget. Apa tuh, Kak? Kamu kan penasaran? Iya. Pasti pemirsa di rumah udah penasaran juga. Kalau gitu langsung aja nih, Markiling. Mari kita keliling. Hai 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 sobat inspirasi. Kali ini Rafudis mengajak kalian semua untuk makan bakso yang ada di daerah Celentang. Di edisi spesial Ramadan kali ini bertempat di Jalan Sabta Marga, Celentang. Kalau sobat Rafudis mau kesini dan gak kesasar, lihat mapnya. Kalian tinggal cari aja bakso barokah Celentang. Nah, Wanda, ini tempat yang kakak rekomendasiin ke Wanda tadi. Oh, jadi ini ya bakso yang kakak rekomendasiin sama Wanda tadi. Iya, benar sekali, Wanda. Tempat namanya itu adalah mie ayam dan bakso barokah. Dan tempatnya itu sendiri tempat berada di depan Mister DIY Celentang, Wanda. Nah, kira-kira apa ya, Kak? Menu yang ada di sini. Menunya itu pasti ada bakso dan juga mie ayam nih, Wanda. Untuk minumannya itu sendiri itu ada jus, ada es campur. Pokoknya banyak banget nih, Wanda. Rekomendasi untuk kita buka hari ini. Wah, jadi Wanda gak sabar banget ya, Kak. Ingin cobain? Udah, kalau gitu langsung aja nih kita pesan ke dalam. Oke, sobat inspirasi, ikutin kami. Nah, fun fact-nya, bakso ini sudah berjualan selama 24 tahun loh. Yaitu dari tahun 2000 sampai 2024 sekarang. Wah, udah lumayan lama juga ya. Duluan baksonya dibuka daripada kita lahir. Gimana nih, penasaran gak sobat di rumah? Yuk, buruan ikutin keseruannya. Kita pesen ya, Kak. Kalau ya kita langsung pesen aja. Kalau kakak mau pesen yang kata kakak yang bestseller tadi, itu bakso super satu sama es campur satu. Kalau kamu apa? Kalau aku bakso ayam bakso sama jus apel. Gimana, Kak? Kami tunggu di sana ya, Kak. Oke, makasih, Kak. Nah, sobat inspirasi, di mie ayam dan bakso barokah ini terdapat menu yang beragam, mulai dari baksonya yang terkenal, mie ayamnya pun gak kalah enaknya. Dan yang gak kalah segernya juga, di sini menyediakan beberapa varian minuman seperti jus, es kacang, es campur, dan masih banyak lagi. Untuk harganya sendiri, mulai dari 10 ribuan doang loh. Nah, Wanda, makan kita udah sampai. Gimana? Langsung kita eksekusi aja, Pak. Wah, wow, Wanda udah gak sabar banget ya, Kak, mau eksekusi makanan ini. Ayo kita eksekusi lanjut aja ya, Kak. Oke, kalau kan tim bakso, kalau kamu? Kalau aku tim mie ayam. Oke, sengaja. Yuk. Ngomong-ngomong di Wanda, untuk harga di sini kan aku dengar-dengar tadi murah ya. Untuk bakso ini, itu harganya Rp15.000. Dan untuk bakso itu, mie ayam bakso kamu berapa tadi? 16.000, Kak. Wow, double banget ya, Kak. Iya, di kantong mahasiswa seperti kita. Bisa Kakak lihat kan, nah, bahwa ayamnya itu banyak banget ya, Kak. Terletak tepat di kawasan depan DIY Celentang, mie ayam dan bakso barokah ini selalu ramai pengunjung. Salah satu menu best sellernya adalah bakso super yang full dibaluri daging sapi asli. Wah, makin bikin ngiler kan sobat inspirasi? Oh, Wanda, gimana nih rasanya? Wow, rasanya enak banget ya, Kak. Saya tadi menyicipi tekstur mie yang itu kenyal dan lembut ya, Kak ya. Apalagi ayamnya ini, wow, crunchy banget. Oke, kalau aku dari segi baksonya ini, udah kelihatan banget kalau dia nih minim tepung. Di sekelilingnya tuh daging semua, full daging, no tepung-tepung. Full daging ya, Kak ya? Iya. Untuk rasanya ini enak banget. Nah, sekarang kita change ke minumannya nih. Iya. Untuk yang ini, minuman yang best seller di sini. Best seller ya, Kak? Iya, ini es campur. Kalau kamu tadi pesan apa? Kalau Anda jus avocado. Kalau itu kita langsung aja nih minum. Soalnya aku daus banget. Sama.
kalau minuman kamu gimana, Wanda? Wah, wow, pokoknya kerasa banget ya, Kak. Langsung kayak sekali sabun itu langsung segar banget. Apalagi pas buka puasa tadi. Yang pastinya itu pakai alpukat asli ya? Iya. Iya. Dan untuk pemanisnya tuh nggak ada rasa sari manis sama sekali ya? Nggak ada, Kak. Iya, benar-benar. Gula asli. Iya, pure gula asli. Tuh, batu esnya tadi sebenarnya banyak ya, tapi iya, kayak menyair. Halo Sobat Inspirasi. Nah, kami tadi udah pesan menu di mie ayam dan bakso Baroka. Dan kami udah mencicipinya. Untuk pesanan, kamu tadi pesan apa? Wah, Wanda tadi pesan mie ayam bakso, Kak. Kalau Kakak? Kalau apa, bakso dan es campur. Dan untuk rasanya sendiri gimana tadi? Wow, rasanya itu mantap banget ya, Kak. Dan juga tekstur mie-nya itu kenyal-kenyal gitu ya, Kak. Dan ayamnya itu banyak banget ya, Kak. Wow. Kalau untuk aku sendiri sih, kalau baksonya itu ya, itu full yang namanya daging, nggak ada yang namanya tepung. Dan juga untuk kuahnya itu mengkaldu banget. Jadi cocok banget untuk teman-teman yang di rumah untuk makan kesini. Dan untuk harganya affordable banget ya, Kak ya. Iya, benar sekali, Wanda. Dan kami pastinya merekomendasikan untuk Sobat Inspirasi yang ada di rumah untuk datang nih ke sini di Mie Ayam dan Bakso Baroka. Tepatnya tadi udah kami kasih tahu bahwasannya di depan DIY Celentang. Nah, mungkin itu aja nih pemirsa yang dapat kami sampaikan. Saya Ida Permata Tami dan rekan saya Wanda Sidita. Kami pamit undur diri dan jangan lupa untuk nantikan episode Rafudi selanjutnya. Mungkin kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.